Jangers, kenalin aku Mutia. Kira-kira di sini banyak gak ya Jangers yang udah jadi K-popers dari tahun 2011 atau malah dari tahun-tahun sebelumnya? Wah, semoga ada banyak ya, karena kali ini aku akan mengajak Jangers untuk nostalgia fangirling ala K-popers zaman old. Ngomongin fangirlingan, biasanya nih identik sama nonton konser, nonton variety show bias, streaming musik video bias, atau scrolling up berita terbaru tentang bias di media sosial, bener gak? Sementara pada tahun 2011 kebelakang, pengguna sosial media dan akses internet itu belum semasif sekarang. Kok gua jadi serius banget ya? Maaf. Tapi itu bukanlah hal yang untuk kita sesali kawan, karena kita sebagai K-popers zaman old punya barang antik yang sayang banget nih, udah jarang bisa dinikmatin oleh K-popers zaman now. Mau tau nggak itu apa? Tabloid. Tahun 2011 sendiri sebenarnya aku tuh udah aktif di Twitter ataupun Facebook. Dari situ kan pasti aku udah dapet dong informasi tentang bias. Tapi kayak gak afdol gitu gak sih kalau kita tuh belum punya tabloid. Jadi tabloid ini terbitnya mingguan, gak setiap hari. Dan aku pun tidak berlangganan. Jadi cuma beli kalau misalkan ada bias aku nih di tabloid ini ataupun ada poster bias aku. Nah ini nih, poster nih, nanti deh kita bahas. Nah, Jangers, ada banyak banget loh informasi yang bakal kita dapetin dari tabloid ini. Misalkan kayak comeback-nya bias, konser, kolaborasi, project terbaru, atau bahkan review drama-drama Korea. Jadi, incar di tabloid itu tidak lain tidak bukan adalah posternya, coy. Ampun, dulu tuh seneng banget rasanya kalau misalkan dapat poster bias yang super ganteng, bro. Tapi kadang ada juga nih poster yang bikin kita jadi gundah gulana. Begini. Bagian sini ada Shin, bagian belakang ada Ji Changwook. Kita buka nih dalamnya. Ada EXO-M. Bingung kan? Pasang yang mana ini di kamar yang bagus ya? Tapi aku punya solusi lain. Daripada kamu milih bias ini dan nyala dan iri, mending pasang yang ini. Nah, kadang di tabloid juga ngadain kuis yang berhadiah tiket gratis nonton konser OPA. Contohnya ini, dapetin tiket konser BIS. Nah, kalau Jangers sendiri, ada nggak yang pernah ikut kuis di tabloid atau bahkan pernah menang? Nah, terakhir nih, bagian favorit aku. Di sini kelihatan kan kalau misalkan ada beberapa bagian yang aku gunting. Nah, bagian aku gunting ini adalah foto dari Super Junior. Lalu, kemanakah hasil guntingan ini? Hasil dari guntingan itu aku simpan di sini. Buku ini adalah buku resep masak. Oh, bukan. Jadi, buku ini adalah semacam jurnal fangirling aku. Iya, itu dia fangirling ala K-popers zaman old. Bagaimana? Apakah kamu masuk ke dalamnya? Kalau iya, kita tos dulu yuk. Di IGTV berikutnya, enaknya kita bahas apa nih, Jangers? Kalau misalnya kamu punya saran dan rekomendasi, boleh dong tulis di komentar sini. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai jumpa.